Antusias masyarakat dan siswa santri Baitus Salam Cisaat Kabupaten Sukabumi terlihat saat mengikuti senam sehat dan jalan santai yang digelar di halaman sekolah Baitus Salam Cisaat Sukabumi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi Ajo Sarjono, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Abas Resmana. Senam sehat dan jalan santai ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan elemen masyarakat dari mulai siswa, orang tua dan warga sekitar. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari jadi MI Baitus Salam Cisaat Kabupaten Sukabumi ke-12 dan TK Al-Quran Baitus Salam ke-8. Menurut pengurus yayasan Iim Abdul Karim mengatakan, dirinya merasa bangga di hari yang bahagia tersebut dipersembahkan prestasi dari anak-anak didiknya. Anak-anak didiknya tersebut mendapatkan tropi lomba dakwah, kaligrafi, lintas alam dan puisi. Tropi tersebut dalam ajang semua tingkat kabupaten. Intinya adalah melaksanakan program yang dikeluarkan oleh madrasah, yaitu tepat hari jadinya MI maupun TK Al-Quran, yang mana intinya supaya sehat semuanya, berjiwa sehat. Dengan kegiatan ini diharapkan siswa santri tetap bugar mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh yayasan, serta memperkenalkan sekolah kepada masyarakat Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.